346 menit kemudian. Halo Brody, selamat datang di channel Gameplay ID. Nah, di video ini gue akan bagikan game mod yang lagi mantap grafiknya di kalangan racing saat ini ya. Apakah ada yang tahu? Tentu saja tidak tahu ya, karena Brody tidak membuat video ini, hanya saya aja yang tahu. Hehehe, garing amat ya. Oke, biar tidak penasaran, gue akan langsung sebutkan aja. Gamenya yaitu Real Car Parking Master ya, Brody. Wah, kayaknya penggemar berat mobil akan seru nih kalau nonton dan akan ketagihan untuk memainkannya. Dijamin gas tanpa rem, bro. Hahaha, ngajak mati itu mah. Aku mah pengen masih hidup untuk mendapatkan masa depan dengan si doi. Hihihi. Good job. Dan kebetulan game ini size-nya agak lumayan standar, sekitaran 250 MB lebih. Jadi bro, diluangkan saja penyimpanannya sekitaran 500 MB. Biar lebih leluasa ya, dan di HP ketang juga akan cukup meledak pokoknya. Gaskeun lah. Nah, apakah Brody siap untuk mencoba gamenya? Oke, baik Brody, gue akan ngasih tahu untuk cara pemasangan gamenya sendiri akan kami taruh di menit-menit tertentu dalam video ini. Jadi pastikan kalian simak videonya sampai selesai ya, agar tidak terlewat bagaimana cara memasang gamenya agar bisa dimainkan di perangkat Brody masing-masing. Oke, next. Oke, Brody, dalam game ini mengendalikan berbagai mobil realistis dan buktikan apakah kamu bisa menyelesaikan setiap misi dalam game berkendara Real Car Parking Master ini. Pasti bisa ya, Brody. Dalam game ini, misimu adalah memarkirkan setiap kendaraan seakurat mungkin sehingga tidak ada satu goresan pun pada mobilmu atau mobil lain ke dalam levelnya. Cukup buka gamenya dan kamu bisa menelusuri semudah mode gamenya yang ditawarkan. Meskipun demikian, disarankan untuk memulai dengan mode game berkendara yang bebas sehingga kamu memelajari kendali gamenya. Untuk mengendalikan mobilnya, gunakan setir di sebelah kiri untuk mengubah arahnya serta pedal gas dan rem untuk melaju semakin cepat atau lambat. Oke, baik Brody, mudah saja kan bermain gamenya ini? Karena yang susah itu mengejar hati cewek yang cuek tapi enaken. Hihihi. Nah, kemudian keunggulan game ini yang gue bagikan sudah di mod unlimited money ya. Jadi uangnya tanpa batas untuk dipakai, pokoknya edun. Oke, baik, sebelum lanjut untuk membahas fitur gamenya, gue akan mengasih tahu dulu cara pemasangannya. Next. Oke Brody, setelah kita membahas gamenya secara mendetail, mari kita lanjutkan video ini ke tahap pemasangan gamenya sendiri. Cara memasang gamenya, kalian bisa mulai dengan mendownloadnya terlebih dahulu melalui link yang sudah gue sediakan di bagian deskripsi video ini. Oke, anggap saja sudah kalian download ya. Mari kita masuk ke tutorialnya. Yang pertama, kita harus punya aplikasi Jar Shipper ya. Kalau belum punya, kita bisa download dulu di Play Store ya, ataupun di browser lain. Yap, langsung kita buka aja aplikasi JR Shipper-nya. Nah, sudah tampilan seperti ini, kita cari file yang sudah di-download tadi. Apakah kalian mendownloadnya di UC Download, maka buka folder UC Download ya. Nah, di sini kalau download di UC browser lain, maka bukanya di folder download ya. Nah, yang seperti ini. Oke, kita klik aja folder download. Nah, sudah ada ya, filenya berbentuk zip ya. Nah, di sini filenya tidak pernah mempasok ya di channel gue, jadi aman, pokoknya mah enak pun pisan, tidak perlu menunggu harus menonton video sampai akhir ya, bisa langsung aja ya, bisa download langsung ya. Oke, kita ekstrak dulu ya, kita klik zipnya, ekstrak di sini dan tunggu beberapa detik ya. Oke, yap, berhasil ya. Nah, langsung saja kita install aplikasinya dulu ya. Yang pertama, kita klik aplikasinya. Oke, install. Oke, install. Oke, tunggu ya, lagi proses instalasi ya. Oke, tunggu.
lama ya, karena HP gue kentang ya. Maaf kan. Oke, jangan dulu dibuka ya. Kita klik selesai. Klik selesai. Nah, lanjut yang kedua. Di sini ada folder OBB, kita klik dulu. Nah, filenya folder ini kita pindahkan ke file Android OBB di situ ya. Oke. Kita tekan aja ya filenya. Tekan. Langsung kita potong atau mau salin boleh ya. Kita potong aja. Langsung ke memori perangkat. Oke, cari file Android. Oke. Langsung OBB, klik OBB, OBB. Nah, di sini kita tempel ya, atau gambar yang di bawah hijau ini ya, tempel. Oke, yap. Sudah berhasil ya. Kalau segitu langsung mainkan aja. Gaskeun ya. Pokoknya mah edun banget, pokoknya mah grafiknya, pokoknya mah gak ada obat, pokoknya mah gas. Nah, Brody dalam game ini memiliki gameplay yang cukup enak di mata, tapi bukan enak di hati ya. Kalau enak di hati mah itu namanya bebeb atau doi ya. Itu juga bagi yang punya. Kalau gak punya ya makanya cari dong, hehe. Dan grafisnya juga kita bisa pilih mau low, medium, high, dan ultra. Wah, pokoknya benar-benar ini mah edun pisan lah, gaskeun. Oke, lanjut aja Brody, dalam game ini fiturnya cukup lumayan agak menghibur untuk mengisi kegabutan yang hakiki ya. Nah, biar tidak penasaran, perhatikan baik-baik ya. Next, fitur yang pertama yaitu 60 lebih mobil dengan tampilan interior dan grafik nyata. Seperti lihat si doi yang sangat suantik, bingit banget ya, bikin gue klepek-klepek ya, hahaha. Fitur yang kedua yaitu kostumisasi mobil sangat mudah, kayak menempatkan hati pacar orang lain ya, hehe, bercanda bang, jangan diikutin adegan itu mah, hihi. Fitur yang ketiga yaitu balapan dengan teman Anda dalam mode multi pemain yang sangat seru dan sangat enaken. Fitur yang keempat yaitu grafik realistis dan enak dilihat atau pandang ya, tapi bukan mandang si doi ya, itu mah bahaya, nanti suka ada lope-lopenya di matanya, hehehe. Fitur yang kelima yaitu parkir dan drive realistisnya yang sangat keren dan gak ada obat pokoknya. Oke, baik, yang terakhir adalah pengalaman balap yang sangat nyata dan cukup menarik buat latihan menjadi pembalap ya, gaskeun. Oke, baik, nah Brody, itu fitur-fiturnya yang sangat memuaskan ya, silakan dicobalah, gaskeun. Nah guys, semudah itu kan, bagaimana nih, apakah sudah kalian siap memainkan gamenya? Yuk, mendingan mainkan gamenya sekarang juga. Dan jangan lupa kasih like, komen, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan update informasi game yang akan kami bagikan untuk kalian semua. Ya, sudah itu saja yang kami bisa sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa video berikutnya. Bye-bye.